Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di T98 Channel. Salam satu gerbong. Sekarang gue ada di stasiun Bekasi. Kita akan mau coba kereta terbaru ya. Kereta terbaru yaitu KA Argus Meru. Ya, Argus Meru. Nah, ini baru diluncurkan kemarin ya, tanggal 1 Juni 2023. Kita lihat ya, keseruannya. Masih kali ya, ini masih di stasiun Bekasi, kita belum boarding, nanti kan kita coba ya. Seru banget ini, kereta keren banget. Tapi ini keretanya, kalau pagi menjadi ke Argo Semeru, kalau sore ya, siang dari Surabaya nanti menjadi kereta Bima. Keren ya, oke. Pantan terus di T98 Channel. Nah, ini posisi terkini ya. Terkini di stasiun Bekasi. Nanti kita kita check-in di sana ya. Check-in di sana nanti kita coba kita masuk sana ya. Nanti KA-nya itu berangkat jam 6.47 kalau enggak salah. Ya nanti kita lihat di sana ya. Oke. Okay. Nah, ini tiketnya ya. Nah, ini kita akan coba masuk ya. Kita akan coba masuk. Kita lihat, nah ini bodinya. Masih ada 2 kereta. Nah, ini kita coba bodinya ya. Ya, makasih. Nah, ini kita mulai masuk nih. Nah, ini akan masuk ini ke KA Bengawan ya. Kita pernah kemarin naik ke KA Bengawan. Jogja ya. Nah, ini keretanya akan masuk. Sebetulnya saya harusnya ke Gambir, tapi berhubung waktunya nggak keburu, jadi kita coba di stasiun Bekasi. Ternyata stasiun Bekasi berhenti. Nah, ini ke Begawan. Nah, ini pakai CC 201 ya, yang bertugas 201. Ini enak juga nih, ini termasuk cepat nih. Ini kereta keberangkatan pagi ya. Mungkin kalau dari Gambirnya itu Fajar ya, Fajar utama Jogja. Nah, ini 201. Nah, ini. Asik ya. Ini lampunya udah mulai gelap tapi ya. Cuaca juga kurang bagus ya. Dan toilet juga masih sama ya, belum. Mungkin kelas eksekutif aja yang misah sekarang ya, misah yang cewek dan cowok. Ini masih menyatu ya, tapi bersih. Ya sebetulnya gue ini naiknya dari Gambir, tapi berhubung waktunya nggak dapat, akhirnya kita putusin ke Bekasi. Daripada nanti nggak kebagian kereta ya, ketinggalan kereta, akhirnya kita putusin di stasiun Bekasi. Ya, harusnya di Gambir, nanti kita di Gambir kita bisa papasan dengan KA Bima ya. Bima, di mana Bima itu adalah Argo Semeru. Semeru adalah KA Bima. Gitu ya, jangan bingung ya gitu. Dan nanti kita tunggu kereta dikit lagi dah. Ini Semerunya sudah ada ya, sudah tertunggu. Ini kereta ya. Ya, pasti yang bertugas CC 206 ya. Ini kecepatannya bisa mencapai 120 ya. Nanti kita lihat kecepatannya berapa. Ini bisa mencapai 120 ya kecepatannya. CC 206 1384 ya.
pembangkit ya, ini kereta pembangkit. Ini agak gelap ya karena cuaca kurang bagus. Ini kereta pembangkit. Nah, saya kebetulan di eksekutif 1. Nah, ini eksekutif 1 ini. Nah, coba ya. Wah, kayaknya penuh juga. Penuh juga kayaknya. Eksekutif 1, Pak ya? Ya, makasih ya, Pak. Jam 8.53 sudah ada di stasiun Cirebon ya. Biasanya di Cirebon ini mengisi penggantian masinis ya. Penggantian masinis juga itu. Ini masinis yang tadi bertugas. Itu pengisian juga pengisian air ya. Nah, ini K1 1917. Sampai 120, ini 44 itu beratnya, 10 adalah buginya, ya. 10. Kita nggak bisa ngeliat di sini nanti di. Ya, semboyan 41 sudah dibunyikan, tinggal jalan. Jam 10.40 sampai Purwokerto. Nah, ini nggak ngisi lagi ya.
karena tadi habis diisi di Jogja. Dia masih satu-satunya yang masih pakai hybrid ya. Nah ini tuh dia masih pakai hybrid, brandingnya hybrid. Oke. Nah ini pakai. Mungkin mulanya bisa juga tuh tempat. Nah, ini sekarang gua ada di stasiun Kroya. Kroya jam 10 ya, jam 11 lewat 10 di stasiun Kroya. Lumayan ya. Argo Semeru ini toiletnya udah berpisah ya. Jadi ada cewek dan ada cowok. Nah ini buat cowok, nah ini buat cowok, dan ini buat cewek. Nah ini ya. Jadi udah pisah dia. Keren sih. Kabin kru. Nah, ini juga ada musola juga ya. Nah, ini musola ya. Musola bisa untuk 2 orang. Sebelah juga ada disiapin. Nah, ya. Tapi ini mungkin beda ya. Jadi kayaknya enggak bisa masak di sini deh kayaknya. Beda sama kereta-keretanya. Kita coba kita lihat ya. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kebumen. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kebumen, kami persilakan untuk mempersiapkan diri.
juga ada lumayan besar ya. Silangannya sama Joglo Temanggung. Ini bangkunya hampir sama ya sama ekonomi premium ya. Nah ini di Purworejo ya. Purworejo. Nah ini Trans Jogja ya. Jadi ke Yogyakarta. Dan dari sini juga kalau nggak salah bisa naik nih, kalau nggak salah tarifnya 8.000, ini 8.000 nih tarifnya nih sampai Jogja. Ini lagi-lagi ya, ini lagi-lagi ada pelemparan ya, pelemparan nih yang nggak perlu lah. Nah, di pelemparan ini terjadi tadi di stasiun apa tadi ya? Purworejo. Nah, ini Purworejo ini pecah ini. Bandara itu ya, kereta bandara. Kereta nah, bandara. Ini di sampai stasiun Yogyakarta. Nah, ini Argo Semeru, ini yang menuju ke Surabaya. Nah, itu Argo Semeru juga itu yang menuju ke Jakarta. Nah, cuman ini ada yang ada di selatan, nah itu yang ada di utara. Ya. Itu ada di utara. Itu Argo Semeru juga. Ini sampai di Jogja jam 12.57. Nah, ini Yogyakarta, Semeru. Dari Yogyakarta menuju ke Surabaya Gubeng. Yang kangen Yogyakarta, nah ini ya. Memang agak unik di sini ya stasiunnya ya. Selatan dan utara. Jadi agak kesulitan juga ya penjaga ya. Nah ini itu Marioboro. Nah itu Marioboro.
ya, Malioboro ke sana. Kita akan melintas langsung di stasiun Lempuyangan ya. Nah, itu Yogyakarta. Alam Yogyakarta. Ini biasanya saya jalan ini ke Malioboro dari Lempuyangan, jalan lewat sana itu. Jalan kaki ya biasanya. Biasanya jalan lewat gudang-gudang sini nih. Nah, itu lewat-lewat sana tuh. Ya, lewat sana itu kalau jalan kaki dari Lempuyangan. Ini kita depan stasiun Lempuyangan. Nah, ini stasiun Lempuyangan. Jalan terus. Ya. Biasanya kita dari sini naik. Ya, kali ini kita numpang lewat stasiun Lempuyangan. Stasiun ini penuh kenangan juga ini. Keren. Jalan langsung ya. Bandara ini. Obeng, serta masih banyak menu makanan dan minuman lainnya yang tersedia di kereta bakar. Oh, bandara ini ya. Saat ini kami menyediakan transaksi pembayaran tunai dan non-tunai dengan kris mobile atau menggunakan uang elektronik e-wallet lainnya. Dan kami informasikan kereta bakar hanya untuk aktivitas makan dan minum. Dimohon untuk tidak membawa makanan, minuman dari luar ke dalam kereta makan. Dan bagi pelanggan yang telah selesai makan. Gorengnya enggak enak. Nah, biasa nasi gorengnya enaknya kita coba ya. Tapi enak nasi gorengnya. Apa aja? Itu ada sama ya seperti yang ini. Kerupuk, kemudian ada sausnya ya, kerupuk, saus, timun, ayam, juga telur. Ini harganya Rp40.000. Masih make sense ya, Rp40.000 dapat ini. Ini harusnya enak ya. Tadi ada bilang kita ngobrol di restorasi, katanya kita coba apa ada keturunan kualitas dari sini. Kita lihat ini kok ada bungkusannya agak aneh ya. Kita lihat ini mungkin ada lama ya, kita coba ya. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you make your money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Tell me how to live life. In these times it feels like nobody's right. Yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna. Something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep.
special. If I get rid of the devils, they think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Nah, ini ketemu gaya baru malam ya. Gaya baru malam relasi Pasar Senen ya, Pasar Senen Surabaya. Surabaya Gubeng Pasar Senen ya. Stasiun Madiun ini jangan sampai keluar ya. Ini jangan sampai keluar nih gerbong kereta ini ya. Kalau keluar berarti ada terjadi yang tidak diinginkan. Gerbong penolong. Firman, aman juga ya. Nah, diperangkatkan kembali ya dari Stasiun Madiun. Ini stasiun Nganjuk ya, Nganjuk. Ini gudang ya. Ini juga di Manggarai juga ada Manggarai ya. Jatinegara, Jatinegara juga ada. Jatinegara ada. Cari jauh 7 Madiun ya. Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, you arrive at Nganjuk Station. So that you will end your trip. Nganjuk Station. Don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times, it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy. And I don't think you have a clue, what could that be? They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity. Nah, ini di stasiun Surabaya Gubeng ya. Sampai tepat waktu ya, luar biasa. Dan kereta ini akan berubah menjadi kereta Bima ya. Kereta ini akan berubah menjadi kereta Bima, bukan kereta Semeru lagi ya. Bukan Agung Semeru, tapi Bima. Nah, perjalanan berakhir juga di stasiun Gubeng ya. Ini akan berubah menjadi KA Bima ya, bukan Semeru lagi. Oke, mau review sebentar. Perjalanan hari ini lumayan bagus banget ya. Luar biasa, tepat waktu, pelayanannya juga oke. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke, salam satu gerbong. Sampai jumpa di perjalanan. Oke.